baik-baik aja kan, Mas? Akhirnya, Mas, aku bisa nemuin kamu, Mas. Selama ini aku nyariin kamu, Mas, kemana-mana, Mas. Saka. Arin. Ya. Ariana lagi. Berharapnya Ariana yang datang ya? Kita jangan sampai membunuh dia. Bos hanya minta kasih dia pelajaran. Jangan sampai kita bunuh dia. Pengen rasanya gue hajar tuh. Tapi mau gimana lagi? Gue takut bos marah sama kita. Kita break aja dulu. Lagian gue udah lapar, mau makan. Biar gue jaga di sini. Lu beli makan ya. Udah, kita bareng aja. Ayo. Oke. Mas? Mas Aka? Saka kemana ya? Jangan bahas masa lalu ya. I know, Din. Tapi gak tahu kenapa saya bisa kepikiran di saat saya lupa ingatan seperti ini. Apa mungkin Tuhan kasih saya kesempatan kedua untuk saya bisa memulai kisah sama kamu yang bahkan dulu belum sempat saya mulai sama kamu. Aku jadi kepikiran omongan Dante tadi ya. Enggak. Aku harus fokus untuk perbaiki hubungan aku sama Saka sekarang. Enggak, bukan gitu. Jadi, karena abis ketemu Ariana aja. Masang aja sih ketemu di sini. Masih berharap banget sama Ariana? Pengen balikan lagi, belum bisa move on ya? Bisa gue diemin sih. Gue harus ngomong sama dia. Gue harus tegasin sama dia biar dia tuh gak kelewatan. Gue gak mau lah orang dia cuma masa lalu gue. Dan sampai dia kegeran. Rin, mau kemana? Ya mau ngobrol sama Mas Aka. Udah, lo tunggu di sini aja. Rin, pasti. Udahlah, buat apa? Percuma lo ngobrol sama dia. Dia gak bakal ngerti juga, Rin. Dia bakal tetap aja sama perasaannya dia. Terus gue harus gimana, Besti? Gue harus tegas sama Mas Aka. Lo kurang tegas apa lagi, Rin? Lo udah tegas banget ngomong sama Mas Aka. Udah jelas semuanya. Emang Mas Aka aja yang masih berharap sama lo? Udah ya. Udah, gak usah dipikirin lagi. Lo tunggu di sini. Gue panggil taksi dulu di depan. Oke? Oke, iya. Galak banget sih. Awas. Jangan sampai masuk lagi. Iya. Tunggu di sini. Iya. Gue tunggu di sini. Gue gak pindah-pindah nih. Aku udah nikah sama Dinda. Ariana juga happy kok sama Calvin. Ya terus kenapa bisa ketemu sama Yuna sama Ariana di sini? Sampai kebayang-bayang. Ya aku udah bilang gak sengaja. Dan maksud aku ya karena tadi Ariana yang abis keluar, aku kira ya dia balik lagi, mungkin ada ketinggalan atau apa. Ya kayak yang tadi aku bilang ke kamu. Aku udah gak tau lagi mau ngapain. Kepikiran Dante terus, jadi ya aku berharap bisa cerita dan bisa ketemu kamu sih. Itu aja. Kayaknya kita pulang aja ya, Sel. Udah kemalaman nih. Oke? Okay. Ya udah kalau gitu aku bungkus aja deh makanannya. Sebentar ya. Iya.
Bingo. Gue gak enak. Gue takut dia kabur lagi. Gak mungkin lah. Dia itu udah kepake tali. Lemes, pingsan pula. Kecuali kalau dia pesulap. Bisa ngelepasin tali. Ya tapi gue masih aja khawatir. Tapi kita cek lagi. Ayo, ikut gue. Ayo deh. Halo, Din. Kamu lagi ngapain? Aku lagi nyiapin makan malam buat Saka. Jangan lupa istirahat ya, Nak. Iya, Bu. Pasti kok. Aku lagi nungguin Saka pulang aja. Paling sebentar lagi. Ya udah kalau gitu. Iya, Bu. Hey. Ben. Kok di sini, Ben? Ya, ya wajar dong kalau seorang owner tuh datang ke restonya. Sebentar, ini resto yang di situ punya kamu? Iya, ini salah satu resto aku juga. Gitu. Kebetulan tadi aku habis ngecek skala resto gitu, gitu. Ini kamu udah makan atau baru mau makan? Aku habis makan di sana tadi. Oh. Udah cobain, enak okay. Makanan. Okay. Aku belum cobain semua menunya sih. Gini aja deh, kalau kamu kesini lagi, nanti aku kasih diskon buat kamu. Beneran? Serius? Thank you. Kenapa mau ngobrol atau mau nanya sesuatu ya? Ben? Iya, sebenarnya gini, ada yang mau aku tanyain sama kamu. Kamu tahu nggak kalau ternyata Galvin itu masih nyimpen foto Riri sama Abian di dalam buku agendanya. Oh my God. Nice, Brian. Aman kan? Dia itu udah lemes, udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Ya tapi gue mau mastiin dulu kalau dia ini kayak belum. Susah ditangkap. Lu parma aja kali. Ayo. Ntar dulu, mau ngecek.